Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang mungkin saat ini tidak bermanfaat karena ini adalah tablet jadul. Daripada tidak terpakai, tablet ini masih bisa digunakan untuk WhatsApp-an ataupun juga untuk foto-foto. Versi Android yang digunakan ini versi Jelly Bean 4.12. Saya akan menginstal custom ROM CM12 Android Lollipop. Kita matikan dahulu tabletnya, kemudian kita tekan volume bawah dan power secara bersamaan untuk masuk ke download mode. Setelah muncul tulisan warning, kita tekan volume atas sekali. Setelah masuk ke download mode, kita buka Odin, kita tancapkan kabel yang ujung satunya lagi telah tertancap di PC ataupun laptop AGAN. Odin yang saya gunakan Odin jadul juga, Odin 1.86. kita klik PDA, kita masukkan file custom recovery nya TWRP 3.02 khusus untuk P6200. Warna kuning berarti ponsel telah terhubung dengan laptop ataupun PC. Kemudian kita klik start, tunggu beberapa saat. Setelah selesai, tablet akan restart secara otomatis. Kemudian kita cabut kabel. Setelah masuk ke sistem, tablet kita matikan kembali. Kita akan masuk ke custom recovery. Oke, telah mati. Kita tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Setelah tablet hidup, kita lepas tombol power. Volume atas tetap ditekan sampai nanti muncul TWRP. Oke, telah masuk. Kita swipe. Kita swipe factory reset dahulu. Selanjutnya kita wipe data, wipe Delphic, wipe cache, wipe system, dan wipe data. Lakukan dua kali biar afdol. Oke, telah selesai. Kemudian kita install custom ROM-nya. Sebelumnya telah saya copy filenya ke internal storage. Kita install CM12. Kita swipe ke kanan. Tunggu beberapa menit. Ini butuh waktu sekitar 5 menit lebih. Video akan saya edit untuk mempercepat. Sip, telah selesai. Selanjutnya kita install GApps, Google aplikasi termasuk Play Store. Kita swipe lagi ke kanan. Tunggu lagi beberapa menit. Yang mau ngopi silahkan. Ini juga memakan waktu lama. Saya edit lagi untuk mempercepat. Telah selesai. Kemudian kita reboot sistem. Kita tunggu lagi.
Sip, telah selesai. Sekarang kita pilih bahasa. Pilih bahasa Indonesia. Kalau yang ngerti bisa pilih bahasa Belanda. Kita lewati dahulu. Kita setting belakangan. Ini adalah Android Lollipop, Android 5.11. Tablet jadul yang bisa digunakan untuk WhatsAppan aja mungkin, ataupun bisa foto-foto. Ini loadingnya juga lama banget, bisa ngopi 2 gelas. Lihat tentang tablet, di sini terlihat versi CM-nya CM12, Android 5.11 Lollipop, permen manis. Demikianlah tutorial yang mungkin tidak berguna saat ini dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.